Silaturahmi tiga pilar di wilayah Serengseng Kembangan Selatan Jakarta Barat dihadiri oleh unsur TNI, yaitu Danramil Kembangan Kapten ARM Surotejo, Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi, Lurah Serengseng Joko Mulyono, Wakapolsek Herjon Silaban, Ketua Pokdar Kamtibmas Guru, para Ketua RT RW di wilayah Serengseng. Pada pertemuan silaturahmi tersebut, Kapolsek memberikan sambutan terkait Kamtibmas di wilayah Serengseng, yaitu bagaimana cara mencegah dan mengatasi gangguan-gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah Serengseng. Kapolsek juga mengharapkan kekompakan dan kerjasama semua unsur dalam menciptakan Serengseng yang aman, bersih, dan kondusif. Rasanya ormas yang hadir pada malam ini sangat luar biasa, boleh katakan lengkap lah ya. Ada dari Demikian dilaporkan oleh Binmas Serengseng Aibtu Agus Sudrajat. Salam Tribrata.